Hari ini kita syuting di GBK. Kita ambil scene yang Matias Mucus itu kasih semangat ke anak-anak buat motivasi mereka supaya mereka bisa bermain lebih bagus lagi. Jangan pernah menunduk. Mereka sama seperti kalian, sama seperti kalian. Mereka juga manusia, suka dengan pola sama seperti kalian. Selesain scene yang cukup berat ya, scene yang penting nih sebenarnya. Oh, scene dulu nggak main ntar. Kasih deh, makasih ya. Jatuhnya nggak apa-apa, lu protes, bakal bangun. Lu dibawa aja kayak gini aja. Jatuh aja. Hari ini syuting terakhir di Jakarta bersama anak-anak Timnas U19, semangat membatu. Jadi hari ini udah jam 10:30, hampir selesai, tapi kita masih semangat. Semangat gak nih? Semangat! Semangat satu kali! Susu! Semangat dua kali! Susu! Semangat tiga kali! Susu saya, susu bodarmi! Kita bungkus sekarang! Ini chip saya nih, Bang Hardi. Hardi Bogel. Sukanya main cewek. Ayo. Iya. Kira-kira Anda kalau bikin es teh manis ini sehari berapa ini habisnya? Ya, kira-kira 4. 4 apa? Dikit amat 4. Ah, entar dulu dah. Halo, nama saya Sandi. Saya adalah craft service dari tim produksi Garuda 19. Kita prepare dulu dari pagi. Kalau dari makanan disiapin, minuman disiapin, semua harus siap sebelum syuting. Jadi kita pas nyampe itu nyampe lokasi duluan untuk nyiapin semua makanan, minuman untuk seluruh all crew gitu. Ini ada 3 orang dari satu tim. Terus yang pertama itu si PU-nya Ardi, kedua Tommy, yang ketiga saya Sandi. Kita bagian tugas itu set, kalau kita ambil setnya set, ada yang di set, ada yang di base camp, terus ada yang mengolah produknya kayak bisa bikin kopinya gitu-gitu, jadi biar cepet aja. Kayaknya sih film ini bakal bagus seperti ini, soalnya saya baca juga scriptnya dikit ya. Perjuangan dari Indra Safri untuk berusukan nyari talent itu kayak keren banget. Untuk teman-teman semuanya harus menonton film Garuda 19 karena film ini patut ditonton untuk semua umur, dan untuk pecinta bola timnas Indonesia harus wajib nonton. Terima kasih.